天下之起伏，至尊道场，混沌巨龙劈！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya, karena kesehatan itu adalah rezeki termahal pemberian Tuhan guys. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Bapang Cihau dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 147. Yang mana pada Perfect World episode 147 ini menceritakan Cihau yang menghabisi 2 dari 6 pahlawan elit klan Celestial. Yang mana hal itu membuat Yuyu marah dan mencari Xiao untuk menantangnya langsung. Bahkan para klan besar di alam atas ini akan hadir untuk menyaksikan pertarungan besar tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di zona pertahanan ilahi klan Celestial, salah satu dewa sejati dari klan Celestial meminta anak buahnya untuk mencari Huang dan mendapatkan kembali batu aneh yang dibawa Huang itu. Mereka pun mencari Huang hingga ke Sabana Daratan Api dan bertanya kepada orang-orang di tempat itu. Dan salah satu orang memberitahu bahwa dia barusan melihat Huang pergi ke arah yang dia tunjuk. Di sini mereka pun langsung menuju tempat yang diarahkan orang tadi. Dan kemudian di sini pun mereka bertanya kepada seekor serigala api di sebuah gua tentang keberadaan Huang ini. Di sini serigala itu pun meminta serigala lain untuk menceritakan semua yang dia lihat kepada orang-orang dari klan Celestial ini. Sementara di area bersantai Akademi Tianxian, terlihat Yunxi sudah berada di sana, sedangkan Jingyi sedang memainkan kecapinya yang indah dengan wajah cantiknya. Jingyi pun memuji Yunxi dengan berkata bahwa dia iri pada Yunxi karena Yunxi ini sangatlah cantik. Apalagi Jingyi mendengar jika Huang pernah mengawalnya sejauh ratusan ribu mil, bahkan melakukan pertarungan sengit dengan klan lain demi Yunxi. Mendengar hal itu, terlihat murid dari Akademi Tianxian tercengang. Dan Jingyi meneruskan dengan bertanya, kenapa klan Celestial sekarang memburu Huang ini, padahal Huang sudah berbaik hati kepada Yunxi dan klan Celestial. Di sini Yuyu pun menyahut bahwa Huang itu mempunyai niat jahat dan menganggap semua itu hanyalah penyamarannya. Karena Yuyu yakin jika tindakan Huang tersebut hanya diam-diam untuk mencuri metode rahasia klan Celestial mereka. Dan kemudian di sini Yuyu ini berpamitan karena dirinya serta Yunxi harus mematuhi keputusan klan dan perlu menemui para tetua di akademi untuk mendiskusikan masalah reruntuhan immortal. Namun di sini Yuyu meminta Yulun dan beberapa orang lain tetap di sini untuk ngobrol lebih banyak dengan orang-orang di tempat ini. Dan Yuyu berpesan agar Yulun bisa mengendalikan diri serta tak seperti Kunmo yang menimbulkan masalah bagi klan. Di sini murid lain mengompori Yulun dengan berkata bahwa Yuyu ini sengaja memamerkan kekuatannya di depan Yulun hanya karena Yuyu berhasil memanfaatkan batu takdir surgawi saja, sehingga Yuyu bisa memimpin 6 pahlawan elit klan Celestial. Namun Yulun berprinsip bahwa dia harus tetap berbesar hati karena dirinya adalah murid keluarga kerajaan dan apa yang dilakukan Yuyu tersebut demi menghidupkan kembali klan Celestial. Namun orang itu tetap mengompori Yulun ini dengan berkata, jika seharusnya Yulun bisa menjadi orang terkuat di klan Celestial sejak lama, jika Yulun juga mendapatkan dukungan dari batu takdir surgawi. Apalagi Yulun ini mempunyai garis keturunan keluarga kerajaan. Sambil menahan emosinya, Yulun berkata, jika klan sedang berusaha untuk membina master generasi muda, apalagi sekarang ini, Huang berulang kali memprovokasi mereka di luar. Di sini seorang pemuda bernama Feng Ji yang juga salah satu dari 6 pahlawan klan Celestial pun menyahut jika saat mereka bertemu Huang, maka Heavenly Deity akan tahu siapa yang seharusnya beliau latih. Namun Feng Ji ini juga bingung bagaimana bisa Huang ini membunuh para dewa sejati, padahal katanya Huang ini baru di ranah venerable saja. Dan Yulun yakin jika Huang ini pasti punya harta rahasia yang diberikan tetua klannya. Saat itu,
Seorang pemuda dari Akademi Tianjin pun menyahut jika Yulun sebagai keluarga kerajaan pasti juga memiliki harta rahasia untuk melawan Huang ini. Namun Yulun beralasan jika sayangnya mereka tak tahu keberadaan Huang saat ini. Di sini murid dari Akademi Tianjin menjawab jika sepertinya bukan hanya Huang yang membuat klan Celestial kesal. Bahkan dia juga pernah mendengar jika ada seorang senior besar dari faksi kecil yang berteriak akan menghancurkan klan Celestial. Mendengar itu di sini Yulun berkata, apakah murid Akademi Tianjin itu tahu di mana keberadaan orang tersebut? Dan murid itu memberitahu jika orang yang dimaksud berada di gerbang Gunung Bobrok yang tidak jauh dari luar kota. Mendengar itu pun di sini Yulun ini langsung memanggil kuda naganya. Dan di sini pun Yulun ini langsung berpamitan kepada semua orang untuk pergi ke suatu tempat. Melihat itu pun, di sini Feng Ji juga ikut pamit untuk menyusul Yulun ini. Sementara itu, Xiao yang sedang bersantai di Dojo Supreme merasa bahwa ada orang yang sedang membicarakan dirinya. Dan tak lama kemudian muncullah kekuatan dengan suara ancaman bahwa dia akan meratakan gunung ini. Dan ternyata itu adalah Yulun serta Feng Ji dengan beberapa orang lainnya yang datang ke tempat ini. Di sini murid dari Akademi Tianjin berkata bahwa orang yang dia cari berada di depan mereka. Dan dia juga mendengar bahwa pemuda ini adalah penerus gerbang gunung rusak ini. Namun mereka dikejutkan dengan penampilan Xiao yang tampan dan menawan, padahal penerus gerbang gunung rusak ini terkenal kejam dan beringas. Namun murid lain menjawab jika sejauh ini pemuda itu belum terkalahkan sebelumnya. Dan mereka merasa bahwa pemuda ini adalah seorang pria paruh baya yang berpura-pura menjadi anak muda. Di sini Yulun pun bertanya apakah Xiao ini adalah senior besar dari gerbang gunung Bobrok ini. Namun di sini terlihat Xiao ini sedikit marah karena tak terima Dojo Supreme-nya dihina seperti itu. Mendengar itu di sini Yulun menertawakannya karena kenyataannya memang tempat ini adalah gerbang gunung Bobrok. Bahkan Yulun tak menyangka jika orang yang berteriak ingin memusnahkan klan Celestial adalah pemuda di depannya tersebut. Xiao pun langsung menantang Yulun untuk turun karena sadar jika sepertinya dia datang untuk balas dendam. Namun dengan sombongnya Yulun berkata bahwa kedatangannya adalah untuk memenggal kepala Huang ini. Sementara Feng Ji bertanya apakah Yulun perlu menggunakan jimat dari Heavenly Deity karena mendengar nada bicara sekte kecil asal Huang ini lumayan besar. Namun Yulun menjawab jika mereka tidak perlu menggunakan alat pelindung yang diberikan oleh para seniornya karena jika bisa membunuh orang ini maka mereka dapat meningkatkan kehormatan klan mereka. Di sini Yulun ini langsung bersiap menyerang yang mana hal itu membuat Feng Ji tahu bahwa tuannya tersebut berencana membunuh Huang ini dengan satu gerakan. Karena Feng Ji melihat jika tuannya tersebut langsung mengerahkan kekuatan bertarung terkuatnya seperti singa melawan seekor kelinci. Di sini pun Yulun langsung mengeluarkan tombaknya, begitupun dengan Xiao ini dan mereka pun saling berhadapan. Dengan cepat Yulun ini langsung mengeluarkan teknik naga raksasa kekacauan. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan karena ternyata pemuda ini mempunyai teknik kekebalan hukum untuk menahannya. Yang mana Yulun sadar jika teknik tersebut adalah milik Huang. Mendengar itu pun Xiao membenarkan perkataan Yulun tersebut dan mengaku jika dirinya memanglah Huang. Mengetahui jika di depannya adalah Huang yang dia cari, di sini Yulun ini langsung mengeluarkan kekuatan besarnya. Yang mana di sini Xiao tahu jika Yulun ini memiliki harta rahasia yang diberikan tetua sektenya sebagai alat pelindung. Namun dengan cepat Xiao ini langsung menusuk dada Yulun ini. Yang mana hal itu pun sampai membuat pecah gelas yang ditinggalkan Yulun di area bersantai Akademi Tianjin. Melihat tuannya terbunuh, kuda naga milik Yulun berusaha menyerang Xiao. Namun seketika kuda naga itu berbalik arah, melihat tatapan sangar dari mata Xiao. Di sini terlihat jimat Heavenly Deity, yang mana itu adalah harta rahasia yang berisi serangan Heavenly Deity sebagai tanda Yulun sudah mati. Dan Feng Ji sadar pasti dirinya yang akan dihukum oleh klan jika harta rahasia ini jatuh ke tangan musuh. Maka dari itu pun, Feng Ji ini harus bertaruh untuk merebut harta rahasia itu dan mengalahkan Xiao ini. Di sini Feng Ji ini langsung menyerang Xiao menggunakan fisiknya, namun tentu saja hal itu sangat mudah bagi Xiao untuk meladeni Feng Ji ini. Bahkan semua orang dikejutkan karena Huang ini dengan mudahnya membunuh dua dari enam pahlawan elit klan Celestial.
dan di sini mereka sadar jika ternyata penerus Dojo Supreme ini juga terlalu menakutkan. Di sini murid Akademi Tian Chen takut masalah ini akan berlanjut karena Huang ini menghabisi 2 dari 6 pahlawan klan Celestial sekaligus. Sambil mengambil jimat itu, Xiao berkata jika Yulun tadi terlalu menyombongkan diri. Padahal jika dari awal Yulun langsung menggunakan jimat ini, mungkin dia masih bisa bertahan sebentar. Bahkan tak akan melibatkan Feng Qi yang kini membuatnya juga terbunuh. Di sini pun Xiao langsung berkata jika klan Celestial ingin balas dendam, maka Xiao masih menunggunya di sini. Di sini kedua murid dari klan Celestial langsung melaporkan kepada Yuyu jika Feng Qi dan Yulun dibunuh oleh senior besar dari gerbang gunung Bobrok itu. Mendengar itu Yuyu pun kecewa karena Yulun dan Feng Qi ini tak mendengarkan perkataan para Hivenidity bahwa mereka harus berhati-hati dalam bertindak karena era pertarungan besar semakin dekat. Dan Yuyu tak tahu berapa banyak orang yang menargetkan klan Celestial lagi karena pahlawan generasi berikutnya semakin memudar dan berkurang. Di sini Yunxi meminta agar masalah ini dilaporkan kepada para tetua saja agar mereka yang memutuskan semua ini. Namun di sini Yuyu merasa bahwa mengembalikan kejayaan klan Celestial adalah tanggung jawab dirinya dan Yunxi, serta harapan klan bergantung pada penyatuan mereka dengan batu takdir surgawi. Dan untuk menunjukkan kehormatan klan Celestial, Yuyu akan menyerang sekte milik Huang itu dan tak harus melaporkan kepada senior klan. Di sini Yuyu meminta 2 murid klan Celestial itu untuk menyampaikan berita ini kepada orang-orang di seluruh dunia untuk membuktikan bahwa klan Celestial tak mengalami penurunan sedikitpun. Karena hanya dengan begitu, mereka dapat membicarakan aliansi dengan semua klan dan mengejutkan dunia. Sementara itu Chitu langsung menemui Dewa Sejati di tambang klan Celestial dan bertanya apakah Dewa Sejati itu menemukan informasi keberadaan Huang. Tiba-tiba di sini seorang murid muncul dan memberitahu jika mereka sudah mendeteksi keberadaan Huang ini, yang mana Huang ini datang dari arah daratan Heavenly Immortal. Mendengar itu Dewa Sejati itu tahu jika Yunxi dan Yuyu sedang berada di akademi yang juga berada di daratan Heaven Immortal. Sementara terlihat banyak orang yang datang ke Dojo Supreme karena mendengar bahwa Yuyu yang mewakili klan Celestial menantang senior besar dari sekte kecil yang punya reputasi buruk itu. Dan ini adalah pertarungan pertama Yuyu setelah menyatu dengan batu takdir surgawi, dan mereka datang untuk melihat hal tersebut. Tak lama kemudian mereka melihat muncullah kapal besar di langit yang ternyata itu adalah kapal perang dari semua sekte besar. Dan melihat banyaknya kapal yang datang, mereka menyadari jika kompetisi jenius 3000 negara akan segera dimulai. Di sini Cidaolin muncul setelah merasa murid yang dia rekrut cukup menarik karena bahkan banyak sekali orang yang ingin menonton pertarungannya. Maka dari itu di sini Cidaolin akan menciptakan ilusi untuk memperkuat momentum Dojo Supreme. Tak lama kemudian setelah itu, muncullah Yunxi dengan kecantikannya yang tiada tara bersama para senior dari klan Celestial. Begitu juga dengan Jing Yi dan para murid dari Akademi Tian Jian. Di sini juga terlihat Pak Tua yang datang dengan mabuk-mabukan, yang mana dia adalah ketua sekte Kunmen. Dan semua orang tahu bahwa Pak Tua tersebut adalah ketua dari sekte rusak yang disebut sekte Kunmen. Tak lama kemudian Xiao muncul, namun di sini dia melihat jika sekte besar lainnya juga datang untuk melihat Xiao ini dikalahkan. Namun Xiao selalu mempunyai keyakinan bahwa tak akan pernah ada lagi yang berani mempermalukannya saat kelak dia menjadi kaisar alam atas. Dan Xiao masih tak terima karena klan Celestial mempermalukan Xiao sebagai tahanan, bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Bahkan juga mereka mencoba mencuri teknik harta Xiao ini. Dan pada Perfect World episode 148 adalah episode spesial kedua dari Donghua Perfect World ini, yang mana episode itu akan memperlihatkan Xiao yang menghadapi Yuyu. Bahkan Yunxi terpaksa harus membantu Yuyu ini untuk mengalahkan Xiao yang semakin mengganas tersebut. Dan itulah guys, alur cerita dari Perfect World episode 147 ini.
Buh, buh, buh. Emang ya kalau film hampir tamat tuh semakin OP aja MC-nya. Mimin perkirakan sih pasti Perfect World ini akan tamat hanya dalam hitungan bulan ke depan saja. Dan seperti apa pertarungan besar yang akan terjadi antara si Hao melawan Yoyu dan Yunji, kita tunggu saja di Perfect World episode spesial, yaitu episode 148 minggu depan. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, kuota, dan mental kalian. Dan see you next episode.